kaum muda Palangkaraya ikuti ajang Palangkaraya Fashion Week. Citayam Fashion Week mampu menginspirasi kaum muda dalam berpenampilan modis. Dengan biaya yang murah, apa yang terjadi pada Citayam Fashion Week ini pulalah yang menginspirasi. Janet Boutique bersama dengan Farnas dan Alifa Wedding and Event Organizer menggelar Palangkaraya Fashion Week dengan tema Fashion Street. Pemilik Janet Boutique, Natalie Janet, mengatakan Palangkaraya Fashion Week dengan tema Fashion Street adalah sebuah fashion show yang menampilkan koleksi dari Janet Boutique dan pakaian keseharian generasi muda. Koleksi Janet Boutique sendiri terdiri dari pakaian pesta, pakaian pernikahan, sampai pada koleksi desainer Jonathan. Menurut Natalie, Palangkaraya Fashion Week juga menampilkan apa yang menjadi pakaian keseharian anak-anak Palangkaraya. Natalie menambahkan, event ini ditargetkan tidak hanya sekali ini saja. Setelah ini, pihaknya kembali akan menggelar Palangkaraya Fashion Week. Terutama bagi generasi muda ya. Sebenarnya Palangkaraya ini punya potensi yang luar biasa untuk fashion show, untuk fashion style. Dan mungkin kami menjadi salah satu yang mengambil bagian. Mungkin sudah banyak di luar sana, okay. Tapi kami mencoba untuk mengakomodir anak-anak muda yang lagi haus akan tempat atau venue untuk mereka bisa eksis, menampilkan fashion style mereka masing-masing mungkin, okay. Ya, atau mungkin mengadopsi daripada apa yang sudah atau yang sedang viral saat ini gitu ya, mengadopsi dari kemarin kan lagi happening Citayam nih. Betul. Ya, tapi kalau kita di Palangkaraya sebenarnya saya pikir sudah sangat-sangat luar biasa, cara mereka berpakaian, cara mereka fashion pun tampilan mereka udah keren banget. Sementara itu, event manager Palangkaraya Fashion Week, Wens Bolung, mengatakan konsep berpakaian anak-anak muda Palangkaraya bisa dikatakan sudah relatif sangat maju. Terima kasih. Nah, ini kita bikin event namanya Palangkaraya Fashion Week karena kita lagi mengadopsi atau mengambil beberapa konsep yang sedang in di zaman sekarang yang terjadi di Kota Jakarta dan Jawa Barat. Makanya itu kita ambil konsepnya juga jalan raya. Oke. Seperti contohnya ada di seputaran jalan raya. Nah, kita berharap Palangkaraya Fashion Week ini bukan hari ini aja. Kita berharap bisa lebih jauh, lebih panjang, dan mungkin bisa jadi bukan rutin untuk mengangkat UMKM masyarakat Palangkaraya, juga membuat kota Palangkaraya merupakan kota yang modis dengan busana modern. Nah, sebenarnya kenapa konsepnya seperti jalan raya atau tempat terbuka seperti ini? Karena kita mau membuat bahwa busana dimanapun kita pakai bisa membawa suasana kota ini juga lebih baik. Okay. Salah satunya tetap sopan, tetap menggunakan busana yang bagus, yang menarik juga. Oh ya, ini hari pertama kami buat event fashion di Kota Palangkaraya dan saya sangat surprise, sangat terkejut bahwa ternyata Kota Palangkaraya juga memiliki fashionable yang sangat modern, tidak kalah dengan kota-kota lain di Pulau Jawa khususnya. Palangkaraya Fashion Week sendiri merupakan kegiatan yang mengambil konsep yang sudah sangat terkenal di Jakarta, yakni konsep jalan raya. Dari Palangkaraya, Dedi Abdul Rahim, Tobekan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.